Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan emak-emak di Kendari, Sulawesi Tenggara ikut lari pagi bersama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di pelataran Tugu Religi pada Senin pagi. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Perindo, dan P3 serta Hanura melaksanakan giat olahraga di Tugu Religi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin pagi. Ratusan emak-emak yang melihat Ganjar di lokasi tersebut langsung berlari menghampiri untuk meminta foto selfie. Kehadiran Ganjar Pranowo tersebut disambut meriah warga karena tak menyangka bisa bertemu langsung dengan calon presiden idola mereka. Dalam kesempatan itu warga menitipkan kepada Ganjar Mahfud untuk bisa memberantas korupsi di tanah air. Sebelumnya sambil berolahraga di pelataran Tugu Religi, Ganjar Pranowo juga belusukan ke pasar Mandongga, Kota Kendari. Belusukan ke pasar, Ganjar Pranowo mendengarkan keluhan pedagang terkait kenaikan harga bahan pokok yang sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir. Beberapa barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya beras, telur, minyak, cabai, dan sayur-sayuran. Harga cabai misalnya, saat ini harganya sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Mahalnya. Iya. Ini cabai dari mana? Dari Makassar. Oh, dari Makassar. Iya, Pak. Iya. Sekarang lagi tinggi-tingginya. Berapa sih? 100.000. Iya. Yang paling murah. Tapi yang paling murah di sini, Pak. Yang paling murah 100. Ini mbaknya yang jual paling murah ini. Dan sana berapa? Iya, pokoknya paling murah aku tak. Promosi 120. Dan belanjanya di sini baik. Kalau yang begini? Ini 85 dia. Lebih murah ya, besar? Besar juga mahal, 80. Mahal juga? Iya, mahal. Ini agak lancar lah ya. Iya. Baik, kita sampai busuk tadi. Iya, rembe-rembe.